Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas 8 Sagusanov Sheet 31B. Pertama, buatlah sheet baru dan beri nama tugas 8. Oke, tugas 8. Nah, selanjutnya silakan duplikasi datanya dari sheet tugas 7. Kita duplikasi surat tugas 7. Duplikasikan. Oke. Setelah itu berilah garis tepi putus-putus pada semua sel. Bentar, kita ganti jadi tugas 8. Ganti nama tugas 8. Lalu kita lihat, berilah garis tepi putus-putus pada semua sel. Oke, semua. Nah, itu nggak usah ya, karena kan sampai predikat aja ya. Oke, sudah. Kita lihat dari jenis pengabungan batas, kita pilih garis putus-putus, gaya garis batas, warna. Sekarang gaya ya, kita lihat gaya, kita mau yang ini. Oke, gaya yang itu. Kita lihat lagi, kita mau seperti ini. Oke, kita bisa lihat gayanya garis putus-putus semuanya, ya kan? Tinggal kita klik ini, kita pilih garis yang ini, minta yang putus-putus kan. Oke, sudah. Lalu tugas selanjutnya, mergerlah beberapa kolom di atas untuk membuat judul. Oke, ini kan judulnya ada di sini, kita merger sampai ke sini ya. Nah, untuk memerger kita tekan ini, gabungkan secara horizontal. Kita lihat kalau yang ini jadinya bagaimana. Oke, kalau gabungkan secara horizontal, oke, seperti ini. Lalu kita ambil biar di tengah. Oke, kita buat hurufnya besar. Oke, kita tebal buat judul. Oke, selanjutnya sama proses pengerjaan. Oke, alhamdulillah untuk tugas 8 materi 8 Sagusanov Sheet 31 telah selesai. Nanti kita bagikan linknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kok gak direkam? Iya. Oh, direkam.